perpakaiannya. Mungkin di sini untuk pakaian ini lumayan bagus karena di bajunya ini kayak ada kuda nih guys. Oke, di sini. Well, welcome back to channel dari Kedot Dika guys. Oke, kembali lagi bersama saya di sini Kedot Dika. Oke, untuk hari ini saya akan bermain kembali, tetapi saya akan menggunakan baju Elite Pass yang perempuan sekarang guys. Oke, di sini saya akan langsung saja, di sini saya akan mereviewnya juga. Oke, yang namanya Princess After Dark itu guys, saya akan mereviewnya sekarang karena saya belum pernah pakai juga guys. Oke, langsung saja di sini saya akan pakai seluruh perpakaiannya. Oke, di sini untuk pakaian ini lumayan bagus karena di bajunya ini kayak ada kuda nih guys. Oke, di sini langsung saja di sini saya akan pakai pakaian ini. Dan saya mohon maaf jika ada suara atau kata-kata yang masuk dari luar karena situasi di sini yang belum memadai. Dan videonya saya persingkat saja agar lebih bagus untuk kalian tonton guys. Oke, di sini saya akan ganti mode dulu. Di sini saya akan gunakan mode rank. Langsung saja saya akan mulai dan langsung saja ke videonya guys. Oke guys, headshot guys, mantap sekali. Kena flashbang diri sendiri, tidak menghalangkan saya headshot guys, mantap. Oke, headshot. Mantap sekali guys. MP40 nya ngejos nih guys. Kena flashbang sendiri, tidak menghalangkan ya guys. Oke, di sini ada PSS racun, saya gunakan PSS racun aja guys. Sabar guys, sabar guys, sabar guys. Aduh guys, aduh kalah guys, pakai dia pakai sogam guys. Aduh. Oke guys, mungkin saya akan lebih mantapkan lagi. Saya menggunakan PSS racun. Mungkin di sini saya akan kembali saja guys. Ya apa, kill 1 guys. Yang penting bisa berjuang guys. Yang penting headshot guys. Mantap, mantap. Oke, di sini saya akan lihat berapa saya dapatkan. Oke, ternyata 23 guys poin yang saya dapatkan. Oke, saya akan kembali saja. Oke, selamat. Oke, nomor 6 guys. Oke, saya lanjutkan ke lobby dan pesan saya di sini, mungkin saya cukupkan di sini videonya guys. Dan pesan saya di sini yaitu jangan pernah menyerah, apapun terjadi, apapun kerja keras kalian, kalian harus berjuang. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan semoga dimudahkan dan dilancarkan. Jangan lupa untuk dukungannya kepada saya dengan klik subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian. Semoga channel saya dapat bermanfaat. Dan saya mohon maaf bila ada informasi atau kata-kata yang salah dari saya, yang saya tidak sengaja. Dan akhir kata, saya Kedot Dika mengucapkan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.